Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, KPUD Tabalong akan memvalidasi semua alat peraga kampanye, seperti baliho dan spanduk yang dianjurkan oleh semua pasangan calon. Dalam validasi ini, setiap pasangan calon hanya mengirimkan desain untuk baliho dan spanduk dalam bentuk file. Sedangkan untuk pencetakannya dilakukan KPUD Tabalong. Ukuran baliho sendiri sudah ditetapkan yaitu sebesar 3x4 meter, serta ukuran spanduk 5x1,5 meter. Validasi atribut peraga kampanye ini juga bertujuan untuk menyepakati kepada semua paslon tentang desain beserta ukuran baliho dan spanduk tersebut. Sebelum atribut tersebut dicetak oleh pihak KPUD Tabalong. Komisioner KPUD Tabalong Irsandi Winata mengatakan, untuk jumlah baliho dan spanduk, masing-masing pasangan calon hanya diperbolehkan sebanyak 5 baliho untuk seluruh wilayah Tabalong, serta 2 spanduk untuk tiap desa di Kabupaten Tabalong. Ya, kalau baliho 5 satu pasangan calon, berarti mereka bebas memilih di mana masangnya. Begitu juga spanduk 2 tiap pasangan calon, mereka bebas memilih di desa itu di mana mereka masang sepanjang garis desa tersebut. Misalkan desa A satu desa hamparannya ada berapa radius hamparannya, mereka anggap ini tempat strategis, mereka pasang, silahkan mereka pasang. Nah, cuma cara pasangnya nanti itu nanti ada ketentuan-ketentuan yang kita sampaikan ke mereka bahwasannya supaya apa? Karena yang jelas pemasangan itu tidak boleh di pohon, ya itu ya. Kemudian tidak boleh di tempat ibadah. Kemudian tidak boleh tempat fasilitas umum seperti gedung pemerintahan, gedung sekolah, itu tidak boleh. Jadi mereka harus memilih tempat-tempat yang di luar itu. Kemudian mereka tidak boleh menempelkan itu di gedung, tapi bagusnya mereka menempel itu di tanah, atas tanah. Dan kalau bisa di atas tanah itu juga diatur supaya nanti kelihatan gambar itu oleh masyarakat sehingga mudah untuk dikenali oleh masyarakat. Selain itu, berdasarkan peraturan KPU, setiap pasangan calon diperbolehkan untuk menambah jumlah baliho dan spanduk tersebut sebanyak 150%. Sehingga total baliho masing-masing pasangan calon maksimal 13 baliho dan 5 spanduk untuk tiap desa di Kabupaten Tabalong. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.